Hasil final, Badminton Asian Games 2022, beregu putra. Di partai pertama, tunggal putra India, Lakshya Sen, berhasil mengalahkan tunggal putra China, Si Yuki, dengan skor 22-20, 14-21, dan 21-18, dalam durasi 1 jam 24 menit. Skor besar sementara, India 1, dan China 0. Di partai kedua, ganda putra India, Satwik Sairaj Rankie Reddy, Chirag Shetty, berhasil mengalahkan ganda putra China, Liang Weikeng, Wang Chang, dengan skor 21-15 dan 21-18, dalam durasi 55 menit. Skor besar sementara, India 2 dan China 0. Di partai ketiga, tunggal putra China, Li Sifeng, berhasil mengalahkan tunggal putra India, Kidambi Srikanth, dengan skor 24-22 dan 21-9, dalam durasi 1 jam 3 menit. Skor besar sementara, India 2 dan China 1. Di partai keempat, ganda putra China, Liu Yuchen, Ou Xuan Yi, berhasil mengalahkan ganda putra India, Dhruv Kapila, Sai Pratekka, dengan skor 21-6 dan 21-15, dalam durasi 44 menit. Skor besar sementara, India 2 dan China 2. Di partai kelima, tunggal putra China, Wang Hong Yang, berhasil mengalahkan tunggal putra India, Mithun Manjunath, dengan skor 21-12 dan 21-4, dalam durasi 1 jam. Kemenangan Wang Hong Yang atas Mithun Manjunath, membuat skor akhir pertandingan final beregu putra, India 2 dan China 3. Dengan demikian, China berhasil meraih medali emas Asian Games 2022. Sedangkan India harus puas dengan medali perak dan medali perunggu direbut oleh tim putra Korea dan Jepang. Sementara itu, di partai final beregu putri, Korea berhasil menang dari tim tuan rumah, China, dengan skor 3-0. Berikut adalah perolehan medali Badminton Asian Games 2022. Di peringkat pertama, China, dengan 1 emas dan 1 perak. Di peringkat kedua, Korea, dengan 1 emas dan 1 perunggu. Di peringkat ketiga, India, dengan 1 perak. Di peringkat keempat, Jepang, dengan 2 perunggu. Dan di peringkat kelima, Thailand, dengan 1 perunggu. Sementara itu, di partai final beregu putri, Korea, berhasil menang dari tim tuan rumah, China, dengan skor 3-0.